Assalamualaikum wabarakatuh, teman-teman semuanya yang luar biasa yang udah nonton channel ini, konten ini jangan lupa untuk di subscribe teman-teman ya, yaitu channel YouTube-nya Fakta Unik Jambi. Oke, walaupun Fakta Unik Jambi karena kita udah bingung bikin konten, kena lagi PPKM, kita nggak bisa kemana-mana, ya udah kita di rumah saja. Kali ini kita mau review channel YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi channel. Nah, sosok pria ini adalah pemimpin yang luar biasa bagi saya pribadi ya. Sebelum saya mengobrak-abrik ya tentang Kang Deddy Mulyadi channel ini, sebelum saya memperkenalkan diri saya, saya Sultan Kerinci dari Provinsi Jambi, Sumatera, guys. Oke, guys. Nah, untuk teman-teman jangan lupa follow TikTok gua ya. Canda gua Sultan Kerinci. Instagram gua juga Sultan Kerinci. Oke. Semuanya media sosial gua Sultan Kerinci. Di luar dari yang namanya Sultan Kerinci bukan gua ya. Berarti Sultan orang lain gitu, canda. Oke, ini kena bantu ya teman-teman, subscribe dan jangan tayang gua nih. Aduh, bantu ya, tonton semuanya deh ya. Oke, kita langsung cekidot Kang Deddy Mulyadi channel. Nah, dulunya dia ini adalah seorang pemimpin, seorang bupati di daerah Purwakarta. Nah, siapa yang nggak kenal sosok beliau nih, KDM Kang Deddy Mulyadi channel ya, sosok pemimpin yang luar biasa yang sangat dekat sekali sama rakyatnya, luar biasa. Bisa teman-teman tonton semuanya, gue nih nonton terus nih video-video beliau nih. Saya ingin ketemu sekali dengan beliau, sangat-sangat ingin ketemu sama beliau, kalau bisa sih kerja di tempat beliau. Nah, ini karena PPKM ini susah, gua habis di PHK ya, tambah lagi gua juga dulunya seorang pemandu wisata ya. Nah, tapi saya udah enggak lagi jadi pemandu wisata ya, karena enggak ada turismnya, yang enggak ada pengunjung enggak ada dari luar negeri ya. Kok gua malah corak ya, kembali ya ke channelnya Kang Deddy Mulyadi. Saat ini beliau udah di posisi DPR RI, guys. Luar biasa ya beliau di bagian lingkungan hidup. Gua pengen deh ketemu sama beliau. Nah, buat teman-teman ya, beliau nih bantu-bantu rakyat kecil ya, membantu ya seperti teman-teman lihat di channelnya ya, atau seperti teman-teman lihat di channelnya ya. Wajar dong, subscribernya udah 1,69M atau 1 jutaan teman-teman, subscribernya luar biasa kan. Nah, kembali ke tentangnya ya, ini tentang dedikasi membahayakan orang miskin gitu. Ini ada juga TikToknya Deddy Mulyadi Official, Instagramnya Deddy Mulyadi 71, fanpage-nya Deddy Mulyadi 1. Nah, ini dari beliau nge-youtube dari aktif 17 November 2017. Ini penontonnya udah 300 sekian, udah nggak usah dilihat aja teman-teman sendiri ya. Nah, beliau ini pakai uang pribadinya untuk bantu-bantu. Ini sosok pemimpin yang luar biasa, guys. Yang luar biasa, sudahlah. Kalian pengen tahu sosok beliau, ya silahkan tonton aja channel YouTube-nya, oke? Nah, kembali lagi kita mau mengobrak-abrik berapa sih penghasilan beliau ini dari YouTube. Nah, jangan kita lihat ya gaji beliau dari DPR, tapi kita lihat dari YouTube. Oke, okay? Siap teman-teman, jangan lupa di subscribe. Oke, subscribe ya. Hari ini update, hari ini 19 update hari ini tanggal 9 bulan 9 2021. follow subscribe. Oke. Semoga video ini viral. Ayo viralkan, saya pengen sekali ketemu sama beliau. Foto aja deh.
atau kerja sama beliau. Ah, luar biasa bahagianya gue. Oke, kita kembali ke langsung. Check it out. Oke, kembali lagi ke channelnya Kang Deddy Mulyadi Channel. Oke, kali ini kita membahas ya, berapa sih, mungkin teman-teman penasaran berapa sih penghasilan dari Kang Deddy Mulyadi Channel. Oke, nah di sini beliau udah dapat ya B plus dia udah peringkat B plus dah. Nah dari ranking dia, ranking Kang Deddy itu dari udah ke urutan 10.981. nah itu ranking akun Kang Deddy ya. Nah ini ada lagi nih ranking subscribernya ya, itu udah 14.653. oke, ini ranking video viewer ini ya, ranking itu udah ke 23.252. nah dari seluruh negara dia beliau mendapat ranking 573. Oke, nah beliau udah upload ini Kang Deddy Mulyadi udah upload udah melebihi 1000, yaitu tepat 1670 konten. Nah subscriber beliau sekarang udah 1 jutaan guys, ini 1.069.000 subscriber atau 1,69 subscriber. Nah viewers beliau udah 300 juta guys, 307.725.014 viewers itu keseluruhan ya, ini total keseluruhan video Kang Deddy Mulyadi. Aduh, I love you lah untuk Kang Deddy. Salut, saya pengen ketemu dah, pengen sekali ketemu, maka viralkan teman-teman video ini. Nah ini untuk countrynya ya, ID kena di Indonesia ya guys. Nah ini betul tadi aktifnya akun ini dari 16 November 2017. Oke, kita kembali ke sisi utama. Nah buat teman-teman yang penasaran ya, apa namanya penghasilan Kang Deddy dalam satu bulan. Nah Kang Deddy dalam satu bulan penghasilannya ya itu prediksi ya, ya minimal 13.400 dolar. Oke, 13.400 dolar itu minimal ya teman-teman, itu minimal. Oke, kita temain kalkulator ya. 13.000, oke. 13.400, oke. 13.400 dikali 14.000, oke. 14.000. Wow, minimal dalam satu bulan, minimal dalam satu bulan guys, 187.600.000 itu minimal loh, itu minimal loh dalam satu bulan penghasilan Kang Deddy Mulyadi Channel dari YouTube. Itu minimal 187.600.000 rupiah, luar biasa kan teman. Itu baru satu bulan minimal ya, itu minimalnya ya, itu minimalnya. Oke. Oke, itu minimalnya ya teman-teman. Oke, kita kembali ke ini. Berarti dalam maksimal dalam satu bulan tuh tanggal 213.000 ya. 213.000. 213.000 dolar. 213.000 dolar dikali 14.000 ya teman-teman, dikali 14.000 sama dengan, wih gila, aduh anjim, maksimal dalam satu bulan, aduh gila parah, 2M guys, 2 miliar ya, hampir mau angka ke 3 miliar, ini 2.982.000.000, itu maksimal dalam satu bulan, guys, maksimal dalam satu bulan penghasilan beliau udah mau mencapai 3M, luar biasa. Gila, mimpi apa gua semalam ya kalau dapat kayak gini ya. Luar biasa dah. Oke, kita lanjut ke per tahunnya. Per tahun minimal ya 160.000.
tanggalnya 60.000-nya ya. 160.000, 160.000 ya. Itu minimal dalam 1 bulan kita kali 14.000 rupiah. Anjir, nih, minimal dalam 1 tahun minimal ini 2 miliar 240 juta rupiah. Aduh. Buat teman-teman coba kalian bayangkan 2M kalian tuh mau kalian apakan tuh 2M tuh, gila kan? Oke, kita lanjut. Maksimal dalam 1 tahun, gila. 2.600. Waduh. Kehitung enggak ya? Aduh. Kita genap aja ya, dari kita genap kita lanjut aja. 2.600 ya. 2.600.000. Waduh, gila. 2 juta. Ini 20 juta jadinya. 2 juta. Aduh, salah gua. Kembali ke 2.600.000. Aduh, salah lagi. 2.600.000. Oke. 2.600.000 dolar, guys. 2.600.000 dolar kita kali 14.000 berapa ya kira-kira? Aduh, deg-degan jadinya. Uang-uang kan Dedi kok gua ya deg-degannya. Waduh, gila. Aduh. Kayak mendadak gua nih, maksimal dalam 1 tahun, maksimal dalam 1 tahun, guys. Kalau hitunglah sendiri 36 miliar 400 juta rupiah. Gua dapat 400 juta aja udah cukup dah. Dalam 1 tahun ya, guys. Dalam 1 tahun dapat 400 juta. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah. Gua bangunlah ini. Kalau 400 juta gua dapat dalam 1 tahun, gua bangun cita-cita gua yang untuk di daerah gua bangun rumah. Nanti pengemis boleh makan di rumah. Nanti kegiatan anak yatim piatu di sana gitu. Mana yang enggak anak yatim piatu yang pemulung lagi di jalan tidur di jalan di trotoar, daripada mereka tidur di trotoar, ya udah tidur aja di rumah gua. Kalau gua udah mendapat penghasilan 400 juta rupiah, enggak perlu lah 36M-nya. Kalau dikasih ya alhamdulillah. Kita kan rezeki enggak ada yang tahu ya. Rezeki hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. 36M, gila parah. Tolong bantu teman subscribe, follow IG saya juga Sultan Kerinci. Ini di sini ada Instagram Sultan Kerinci, like Sultan FJ808, TikTok Sultan Kerinci, semuanya Sultan Kerinci ya teman-teman, ini di follow, okay? Buat teman-teman sekali lagi, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube Fakta Unik Jambi. Thank you semuanya. Sekarang yang mau komen, bang review penghasilan YouTube si A gitu, boleh silakan komen di bawah. Okay, thank you dari saya Sultan Kerinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.